Halo, selamat datang di Sofes Channel. Sebelum kalian nonton video ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, aktifkan loncengnya agar dapat notif dari video terbaru aku dan like video ini. Selamat menonton. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Sofes Channel. Hari ini kita mau ngapain, Dek? Mau unboxing dan nge-review lagi. Ya, hari ini Kak Hasanah dan Sofia akan unboxing dan review-review barang lagi. Kebetulan Kak Hasanah sama Sofia habis belanja di salah satu aplikasi belanja online favorit kita. Buat teman-teman yang mau tahu aplikasi belanja online apa aja sih yang jadi favorit Kak Hasanah dan Sofia, Kak Hasanah akan tampilin linknya di atas ya. Dan kebetulan saat ini Kak Hasanah sama Sofia belanjanya tuh di Lazada. Sebelum mulai unboxing, Kak Hasanah mau kasih tahu dulu. Biasanya di video-video kita tuh nggak pernah nampilin nama seller atau toko tempat kita belanja. Nah, di video kali ini kita bakal tampilin ya, Dek, nama-nama toko atau seller tempat kita belanja. Jadi semoga seller-seller tersebut mengirim barang yang bagus sesuai dengan yang ada di aplikasi ya. Jadi teman-teman yang nonton video kita tuh bisa lihat, oh kalau dari toko ini bagus ya barangnya, jadi memungkinkan teman-teman di luar sana untuk belanja di seller-seller tersebut. Nah, ini dia barang-barang gak bisa nunjukin satu lagi. Ini dia barang-barang yang Kak Hasanah dan Sofia beli dari Lazada. Aku lupa sih berapa barangnya, kan nanti akan aku tampilin ya di layar. Oke deh, mau buka yang mana dulu, unboxing yang mana dulu? Nah, yang ini. Yang mana? Oh, oke. Yang hitam ini ya. Isinya ada dua barang, yaitu pakaian. Aku sama Sophia pesan pakaian. Aku buka ini deh, kamu buka itu. Ini kita buka ya. Nanti teman-teman cocokin sendiri ya antara barang yang Kansana dan Sophia terima sama yang ada di aplikasi. Nanti kita akan tampilin juga. Ini dia, ini warnanya orange. Ini kayak mini dress gitu, tapi gak ada lengannya ya. Ini kalau, oh ya, Sofia tunjukin dulu. Ini yang Sofia buka. Ini warna putih. Ini kaos lengan panjang ya. Gambarnya kucing. Pegang dulu. Kalau yang ini muat untuk Sofia, buat aku juga muat karena badan aku nggak besar ya. Kalau ini bisa untuk di rumah kayak daster-daster gitu. Tapi sebenarnya ini mini dress gitu sih. Atau buat teman-teman misalkan mau keluar pakai ini dilapisin sama celana legging atau enggak tangan panjang gitu buat doublean di dalamnya, itu cocok juga. Ini buat bahannya memang nggak terlalu tebal sih ya. Terus Pak Sofia bahannya gimana? Kayak gini. Coba kasihnya. Ini juga nggak terlalu tebal karena maklum lah ya, kita beli harga yang paling hemat. Oke, selanjutnya kita bakal tampilin yang mana? Yang pink. Oke. Ya, Sofia yang buka. Ya, sini aku bantu ya. Udah kebuka. Udah dong. Apa itu isinya, Kak? Nah, ini biar Sofia yang buka. Coba. Kasih tunjuk ya, setiap buka. Apa coba? Hah, tahu. Tebak dulu, Sofia nggak tahu. Baju. Ini baju mana yang model gini? Makanya gimana? Ayo apa coba? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Nggak tahu. Enggak. Nah ini kayak apa coba nih? Jilbab. Ya, dikit lagi. Ciput. Iya, benar. Ini ciput yang sampai leher gitu loh. Jadi kalau misalkan
teman-teman pakai baju, cuma bajunya agak begitu tuh, agak kebuka, dan kita posisinya pakai jilbab, teman-teman bisa pakai ini gitu, jadi nutupin pakaiannya gitu. Nah terus biasanya kan ada model-model hijab yang kayak dililit-lilit gitu. Nah harus ada dalemannya kan biar lehernya nggak kelihatan. Itu bisa pakai ciput dulu. Ini ya warna putih. Di belakangnya ini ada resleting gitu loh. Tuh ya ada resletingnya. Oke, next. Yang ini. Oh, yang hijau. Oke. Ada dua ya isinya yang ini. Nah, ini adalah celana training. Sebenarnya kayaknya aku mau belinya warna hijau deh. Warna hijau apa merah ya, nanti aku cek deh. Cuma ini datangnya hitam. Kayaknya sih hijau. Tapi ini yang datang hitam. Apa aku salah mesin kali ya? Ya ini besar juga ya. Ini celana training bisa buat olahraga atau di rumah juga bisa. Tuh, yang satu merah. Ini ada ininya, talinya gitu loh buat ngikat, buat ngikatin. Di yang hitam sama yang merah sama aja ya. Jadi aku contohin yang ini. Ini ada resletingnya. Jadi kalau teman-teman olahraga terus bawa HP atau uang, bisa dimasukin ke sini dan gak usah khawatir jatuh karena ini juga gak bolong ya. Dan ada resletingnya. Jadi gak jatuh. Di sebelah sini juga ada resletingnya ya. Ini resletingnya juga bagus kok, gak ada yang rusak. Kantongnya juga. Dah, gitu aja, ini sama. Selanjutnya ini yang hitam. Ini hitam sarap. Tarik tuh. Ada bubble wrap sih. Iya, ini dilapisi bubble wrap. Nah, ini udah kebuka. Kan coba kasih lihat, setiap mau buka tuh kasih lihat. Oh, ya. Oh iya, Pak. Kayak rambut. Setiap buka kasih lihat. Wow. Apa ini? Rambut palsu. Ini adalah rambut palsu. Ngomong-ngomong kalau bicarain rambut palsu, kamu suka nonton gak sih kok di film-film horor gitu, ceritanya rambut palsunya tuh diambil dari rambut orang yang meninggal atau udah meninggal, serem banget ya. Tapi ini sih kayaknya enggak. Ini orangnya masih hidup. Semoga panjang umur juga ya. Karena ini rambutnya ada sama kita, horor juga kan kalau agak kusut. Sebentar, bukan namanya yang kusut sih. Warnanya bagus loh, teman-teman. Ya, warnanya coklat gitu. Ini juga halus. Oh, jadi ini tuh ada buat di kepala kita ya dulu buat gini loh. Nih, tuh maaf. Gini, jadi biar rambutnya tuh enggak kemana mana baru nanti dilapisin si rambut palsu. Ayo, kita coba ya. Oke. Okay. Ih, rambutnya lucu banget. Kita coba. 1 2 3. Sini. Hoba. Lucu banget. Taduh. Aduh, ininya melorot. Ini karena Sofia pakai jilbab jadi ininya enggak ke depan. Ini ada poninya ya. Ayo next. Next yang kardus itu dong. Yang kardus apa? Kardus ini. Ya. Nah, ini dikardusin. Dikit lagi nih. Nah, oke. Okay. Udah terbuka. Kalau dipakein kardus atau bubble wrap, berarti dalamnya agak riskan buat itu ya, apa? Rusak iya. Ayo, jangan ngintip dulu. Sup. Ini topeng. Ini topeng, teman-teman. Topeng apa sih? Nah, ya, kita buka ya. Buka deh. Kasih ujung, siap buka tuh. Akhirnya. Nah, sini guys, teman-teman. Coba kamu pakai kerudung yang benar, kerudung. Rambut palsu ya. Yang mana? Oke, okay, kita buka yang ini sesuai permintaan Sofia. Kenapa dong? Ngapain? Ya, mata. Tarap. Apa ini?
Ini adalah. Oke. Kita buka, biarin aja dia rambutnya diinin karena belum pernah rambut sepanjang itu. Ini adalah jaket. Jaket warna merah. Ini ada kayak kantong gitu ya, teman-teman. Cuma ini kancing di sini. Ini enggak berfungsi ya, kayak cuma hiasan doang gitu loh. Ke bagian depan di sini ada kupluknya, cuma kupluknya nggak ada talinya gitu, jadi nggak bisa dibuat ngepres sampai ke ini dagu gitu ya. Dia juga nggak menggunakan resleting tapi menggunakan kancing. Ini kancingnya berfungsi. Lalu kita ke bagian bawahnya, ini ada kantong di sebelah kanan sama kiri. Bentuk kantongnya sama ya teman-teman, di kanan dan kirinya. Dan lagi-lagi di sini ada hiasan seperti ini, cuma nggak berfungsi untuk kayak ngancingin gitu loh. Malah di sini tuh kayak ada gantungan kunci, ini buat teman-teman untuk berkreasi ngegantungin apa gitu di jaketnya ya. Ke bagian tangannya nih, di tangannya juga ada karet di ujungnya gitu ya. Oke. Kalau untuk yang satu lagi ini langsung aku kasih tahu aja. Karena sebenarnya tadi kita udah unboxing, Sophia. Tadi kita udah unboxing, cuma nggak kerekam ya. Ini sweater warnanya hijau, ada kupluknya. Nah ini nih tadi maksud aku, kayak ada talinya gitu untuk merekatin. Ini belakangnya polos-polos aja. Kalau untuk bagian tangan di sebelah kirinya polos, tapi di sebelah kanannya tuh ada 4 garis putih gini. Dan di ujung tangannya tuh ada ini, karet juga. Untuk sweater yang ini menggunakan resleting. Dia juga punya kantong. Kelihatan kan? Jadi kalau teman-teman ngantongin uang atau handphone menggunakan sweater seperti ini tuh hati-hati. Mudah banget diroboh dan mudah banget jatuh. Selanjutnya, Sofia, Sofia mana? Mainannya udah dilepas, jadi gitu dia. Ini aja. Ini, oke, kasih lihat. Oke, kaos kaki deh. Gue udah baca, jadi tahu itu kaos kaki. Tapi kalau yang ciput tadi tuh, Sofia gak baca, makanya gak bisa nembak. Ini dia, ini kaos kaki. Kaos kaki panjang. Coba dong reviewnya terus buka. Ini bukanya tuh gimana? Ada di sini. Coba buka. Ini dia, kaos kakinya panjang banget ya teman-teman. Coba nih, lihat tuh. Iya, ada tanganku. Tuh. Lihat ya, panjang banget. Nah, jadi gimana teman-teman, menurut teman-teman kira-kira barang-barang yang tadi Sofia review dan unboxing itu mirip enggak sama yang digambar? Tinggalkan komentar teman-teman atas pertanyaan Sofia tadi di kolom komentar di bawah video kita ini ya. Oh ya, teman-teman Kahsana sama Sofia mau ngasih tahu kalau kita tuh pesen barangnya tuh tanggal 28 September 2021. Nah, di tanggal 29 September 2021-nya itu udah ada beberapa barang dari barang yang tadi kita tunjukin tuh yang sampai. Dan terakhir semua barangnya tuh sampai di tanggal 30 September 2021. Wow, cepet banget ya Lazada pengirimannya. Dan juga untuk kurir yang ngirim ke rumah itu ramah kok. Terima kasih ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih Sofia, kita beli barang-barang aneh kayak gini mau ngapain sih? Mau ngapain tuh Kak? Mau ngapain ya? Aduh, ini aku ngomong sama tembok ini tadinya. Ih, aku ngomong sama tembok. Tarap. Ini kelihatan gak sih kita? Kelihatan. Ya teman-teman, aduh. Oke deh, sekian video Kak Hasana dan Sofia hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih telah menonton Sofia Channel. Sekali lagi, aku minta bantuannya untuk subscribe, aktifkan loncengnya agar dapat notif dari video terbaru aku dan like video ini.